Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi syidarini amin. Wa kana al-Fudail bin Iyad, dan adalah Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, amin. Yaqulu, ia berkata, madamal abdu yasta'nisu bin nasi fala yaslamu minar riya'i. Madamal abdu, senantiasa seorang hamba yasta'nisu, merasa nyaman, merasa senang. Merasa nyaman, merasa senang. Merasa nyaman maksudnya apa tuh? Senang berinteraksi, bergaul bin nasi, dengan manusia. Jadi merasa nyaman, merasa senang bergaul sama orang-orang. Maka orang ini fala yaslamu minar riya'i, maka dia tidak selamat daripada riya. Kita kalau bergaul sama banyak orang, ada enggak rasa kepengen dilihat sama orang? Pasti ada. Diakuin, tidak diakuin, begitu. Jadi oleh karenanya bapak-bapak sekalian, kita jangan terlalu banyak bergaul. Yang wajib-wajib aja. Mana yang wajib-wajib aja? Ya, duduk di majelis ilmu, sholat Jumat, kan mesti itu sholat ya, jamaah. Sholat jamaah kan perlu kifayah. Pergi ke kantor, pergi sekolah, pergi kuliah, lain tidak lah. Kalau nongkrong-nongkrong ke rumah teman, bikin grup ini, dondong duduk umpama, itu jangan. Jangan. Orang-orang ya biarin, kita jangan. Wa kana al-Antaqiyyu, dan adalah al-Antaqi, yaqulu, beliau pernah berkata, al-mutazayyinuna salah satun. Orang-orang yang berhias itu ada tiga. Mutazayyinun bil ilmi, ada orang yang berhias dengan ilmu. Oh, bukan main dah kalau ngomong. Ini, Masya Allah, digaya-gayain. Ya, apalagi pencerama tuh. Waduh. Ini. Bagaimana supaya orang menarik? Ya, digaya-gayain. Kita kalau jadi pencerama tuh hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kelepasan ngomong. Karena kadang kelupaan kita. Jangan keluar koridor daripada ilmu. Dan jangan keluar daripada kepantesan. Kira-kira kalau kiai ngomong kayak begini pantas apa kagak? Ada. Kalau pelawak pantas, kalau kiai enggak pantas. Jangan kiai jadi pelawak. Paham enggak maksudnya? Iya. Orang masyarakat demen yang begitu. Nah. Jangan kayak begitu, jangan. Biarin orang-orang kayak begitu, kita jangan. Jangan kita terbawa arus dengan itu. Tetap kita istiqomah. Nih, mutazin bil ilmi, yang berilmu aja masih berhias. Yang berilmu masih berhias dengan ilmunya supaya dikata-kata ini, dikata itu, termasuk riya. Yang kedua, wa mutazayyinun bil amali. Saya habis ngomongin tadi di mobil, nah, ada di sini langsung. Berhias dengan amal. Masya Allah. Jadi beramal itu mesti, tapi jangan sampai kita hias-hiasi.
kepengen dikata-kata, pengen dikata hebat, pengen dikata ini. Jangan. Yang ketiga, wa mutazayyinun bitarki tazayyuni, berhias dengan meninggalkan berhias. Masya Allah. Jadi berhiasnya dengan meninggalkan berhias. Berarti kalau begitu bagaimana? Apa adanya. Emang waktunya sholat duha, ya sholat duha. Emang waktunya sholat isyraq, ya sholat isyraq. Emang itu ilmunya begitu, ya keluarkan. Begitu maksudnya. Emang pakaian sunnahnya kayak begitu, ya pakai. Gitu. Bukan berarti udah pakai compang-camping aja, udah ilmunya gak usah, bukan begitu. Tetap. Ya, jadi kalau begitu, orang yang apa adanya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa adanya. Fahuwa aghmaduha wa ahabuha ila syaitani. Maka itu adalah yang paling gampang, yang paling remeh. Ya. Atau yang paling remeh, ya. Paling gampang maksudnya paling remeh. Dan yang paling dicintainya ila syaitani, kepada setan. Iya. Jadi apa? Hati-hati. Ya. Hati-hati kita. Iya. Kepada setan. Hati-hati. Jangan sampai kita kenilai yang jelek. Wa kana Iyasun, dan adalah Iyas ibnu Muawiyah bin Muawiyah akhon, adalah beliau itu saudara laki-laki li Ibrahim At-Tamimi, kepada Ibrahim At-Tamimi. Wa kana kullun minhuma, dan adalah tiap-tiap daripada keduanya la yusni 'alal akhari, saudara laki-lakinya tuh. Jadi Iyas bin Muawiyah itu saudara laki-laki kepada bagi Ibrahim At-Tamim. Adalah tiap-tiap dari keduanya tidak memuji atas yang lain min waraihi, dari belakangnya. Jadi salah satu keduanya enggak saling muji. Bukan berarti enggak boleh saling muji, bukan. Iya. Yeah. Inna tasawuf, tasawuf itu lebih dalam lagi memang. Wa yaqul, dan berkata, as-sana'u ma'adudun minal jazai. Pujian itu dihitung termasuk balasan. Wa ana, dan aku la uhibbu naqsa sawabi akhi. Dan aku tidak suka, la uhibbu naqsa. Aku tidak suka mengurangkan. Aku tidak suka kurang sawabi akhi, pahala saudaraku, bisa naik dengan sebab dipuji alaihi atasnya, bainan nasi, di antara manusia. Ya. Tapi ini bukan berarti enggak boleh dipuji. Kalau orangnya tahan, ya apa, tahan kegeeran itu ya. Tahan ujian, tahan pujian. Kalau beliau dipuji enggak masalah, itu boleh. Kan katanya kalau kita dipuji apa, disilapin pakai bara itu ya. Ada orang muji. Jadi bukan berarti enggak boleh puji, boleh ya. Kita artinya kita kalau pengen puji secara syariat, puji orang itu lihat orangnya dulu. Orangnya kita kira pantas dipuji apa enggak. Kalau dia dipuji melayang-layang, itu jangan lah. Dipuji lupa diri, jangan. Kalau dia dipuji bisa menahan, silakan, boleh. Kalau beliau mau dipuji juga tetap. Ya. Lagian kita bapak-bapak sekalian, kita ini gak bisa apa-apa. Kita gak punya apa-apa, semuanya perbuatan Allah. Andai kata perbuatan kita dipuji, sesungguhnya orang lagi memuji perbuatan kita. Kalau kita dihina, dicela, ya memang kita orang hina, manusia. Tempat cela. Tempat tercela. Ya kalau ada orang yang cela kita, ya maafin aja udah.
Wa kana Abu Abdullah Al-Antaki, adalah Abu Abdullah Al-Antaki rahimahullah yaqulu, beliau berkata, man talabal ikhlasa, siapa yang menuntut ikhlas, fi amalihi zahirati, pada amal-amal yang zahir, dia pengen cari ikhlas itu, amal zahirnya, puasa, apa, salat, ya, sedekah, zikir dan sebagainya. Tapi wa huwa yulahizul ya khalqa biqalbihi, dia itu memperhatikan makhluk dengan hatinya. Dia masih ngelihat makhluk. Faqad ramal muhala, maka sungguh dia telah menuntut akan yang mustahil. Dia pengen ikhlas daripada amal yang zahir. Tapi dia masih ngelihat makhluk dengan hatinya. Mana enggak tahu dengan hatinya. Itu nyangka-nyangka yang kagak benar. Begini, begini, masih menuduh-nuduh. Hatinya begini, begini, begini. Nah, ini jangan sampai kita kayak begini. Tampangnya, zahirnya kayak ikhlas, tapi hatinya enggak ikhlas. Kalau dia seperti ini, kata beliau, maka sungguh dia telah menuntut yang mustahil. Kenapa? Li'annal ikhlasa ma'ul qalbi alladzi bi ayatu wariya'u. Ini kayak ada sedikit ya, mungkin punya bapak ada ini. Ini punya saya nih kayak salah nih. Di sini tulisannya yaminuhu. Yang hemat saya yang tepat yumituhu. Itu begitu. Yumituhu nih. Kalau yaminu kanan ya saya enggak paham jadi yamin. Yumituhu benar. Di situ apa namanya? Yumituhu ya, benar itu. Iya. Yeah. Ya, cakapan kitab itu ya. Kenapa? Li'anal ikhlas, karena ikhlas itu ma'ul qalbi, adalah air hati. Alladzi yang bihi, dengannya, dengan ikhlas, hayatuhu, hidupnya. Hidupnya hati. Ya. Jadi kalau ikhlas, hatinya hidup. Ya. Kalau ikhlas hatinya hidup. Waria uria itu yumituhu. Ria itu bisa mematikan hati. Jadi ria itu bisa mematikan hati. Hati mati berarti gimana? Goflah. Apa goflah? Lalai kepada Allah, enggak ingat sama Allah. Goflah namanya. Jadi kalau kita ya lupa sama Allah, itu lalai. Lupa sama Allah namanya ghaflah. Ini lantaran apa nih? Lantaran nafsu. Ya, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'ani nafsi. Asal setiap maksiat, asal setiap goflah, asal setiap syahwat adalah ridho daripada nafsu. Jadi muaranya adalah nafsu. Muaranya itu nafsu. Orang kalau hatinya baik, bapak ibu, bapak-bapak sekalian, ya, hatinya baik itu akan kewarna di anggota tubuhnya. Seperti air nih, dalamnya warnanya biru. Ini pasti ada kewarna biru-biruan nih. Dalamnya merah, ini kemerah-merahan. Artinya orang kalau hatinya baik, nanti ini semuanya baik gitu. Dan enak ya. Jadi warna anggota tubuhnya, warna bagaimana hatinya. Jadi jangan sampai kita kagak ikhlas. Jangan sampai badan kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita zahirnya ikhlas tapi hati kita belum ikhlas. Masih memperhatikan orang. Jangan sampai.
Wa qad kana Yusuf bin Asbatin, sungguh ada Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala yaqulu, beliau pernah berkata, ma hasabtu, tidaklah aku menghisab nafsi akan diriku, qad, sama sekali aku belum pernah menghitung-hitung diriku, ya, illa kecuali wa zahara li annani mura'in khalisun, masyaallah, kecuali tampak bagiku bahwasannya aku adalah orang yang ikhlas murni, orang yang ikhlas murni, mura'in, maaf, orang yang riya murni, kecuali ya tampak bagiku bahwasannya aku orang yang riya murni, masyaallah. Ya Allah, ternyata saya ini orang yang riya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, kita minta Pak, kita doa sama Allah supaya jangan termasuk orang yang riya. Kita minta sama Allah, minta. Karena riya ini masya Allah. Umpama nih, kita lagi duduk-duduk, umpama, lalu tiba waktu sholat duha. Kita udah biasa sholat duha. Ada orang banyak di situ. Sholat jangan. Hah? Sholat jangan tuh. Sholat aja, jangan nggak sholat. Kalau kita nggak sholat, khaufu riya, riya, takut riya jadi riya. Sembahyang aja. Nah, ketika dalam kita lagi sembahyang, itu ada kepengen hati supaya pengen dilihat sama orang. Nah, itu di antara tuh. Saling tarik-menarik. Bagaimana solusinya? Nah, di dalam Tanbihul Ghafilin dibilang, habis setelah itu istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Tetap sholat aja. Biasanya berapa? 8, ya sholatnya 8. Saya itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Kecuali dia berhenti, dia sembahyang di tempat yang gak ada orang, itu lain lagi. Ini kalau dia berhenti kagak sembahyang, ini celaka nih. Wa kana al-Hasan al-Basri, adalah Imam Hasan Basri, beliau tabi'in, ya. Tabi'in kubra, ya. Kubar, termasuk minat tabi'il kubar. Karena ada tabi'in ya sigar, ada tabi'in kubar. Nanti dalam ilmu usul fikih ada pembahasannya. Ini apa, dia termasuk jadi hujjah atau enggak? Ya. Imam Syafi'i ya, yang jadi hujah hadis mursal itu hanya sahabat, kecuali ya ada tabi'in, yaitu hanya ya Sa'id bin Musayyib. Kalau Hasan Basri dia enggak, beliau enggak termasuk ini, karena beliau ada riwayatnya. Beliau ada ngambil dari sahabat, beliau juga ngambil dari yang lainnya. Beliau masuknya tokoh sufi. Ya. Rahimahullah ta'ala yakulu, beliau pernah berkata, man zamma nafsahu fil malai. Kata beliau ini, siapa saja yang mencela dirinya di khalayak ramai. Dicela dirinya di khalayak ramai, di banyak orang, di orang tahu, faqad madahaha, maka sungguh benar-benar dia telah memuji dirinya. Masya Allah. Terus terang Pak, saya enggak enak mengatakan al-fakir di depan orang banyak. Al-fakir di depan orang banyak. Ini sama nih. Jadi enggak usah ngomong kayak begitu, enggak usah. Itu kan namanya menghina diri kan.
saya orang yang lemah, saya orang yang hina. Enggak usah begitu, enggak usah. Tunjukkan aja dengan sikap kita. Ya. Kalau kita sikap menjadi seorang penceramah itu baiknya gimana kira-kira? Menjadi guru ngaji baiknya bagaimana? Menjadi seorang murid kira-kira kalau lagi ngaji bagaimana? Menjadi seorang guru kalau lagi ngajar bagaimana? Menjadi seorang penceramah kalau lagi ceramah gimana? Berikannya sikap yang baik. Enggak usah pakai ngomong-ngomong, enggak usah. Saya mah orang hina, saya mah ini. Nah, coba kalau orangnya ngomong, marah enggak? Langsung merah mukanya. Berarti apa? Enggak ikhlas itu. Nih, yang tadi saya katakan, ya, hadis mursal itu perkataan seorang tabi'in. Dia tidak bisa dianggap sebagai hujah kecuali Sa'id bin Musayyab. Kalau yang lain tidak dianggap, termasuk beliau nih. Karena beliau ngambilnya bisa dari sahabat, bisa juga dari yang lain. Makanya omongan beliau ini enggak bisa diadakan, ya, bisa ada yang boleh pegang, boleh enggak gitu. Boleh pegang, boleh enggak. Tapi kalau buat saya ini bisa dipegang. Ya, ini bisa dipegang nih kalau ini. Ini bisa dipegang. Faqad madaha, maka sungguh dia telah memuji dirinya. Wa dzalika min alamatir riya, dan itu termasuk di antara tanda-tanda riya. Ya, terus terang Pak, saya ngomong al-fakir enggak enak. Berat hati saya. Berat. Wa kana Ibnu Samak, adalah Ibnu Samak rahimallahu taala, beliau berkata, yaqulu law annal murai, jikalau ada, jikalau bahwa orang yang riya, annal murai, ya, jikalau bahwa orang yang riya bi ilmihi, dengan ilmunya, wa amal dan amalnya, akhbaron nasa, dia beritakan kepada manusia, bima fi domini, ya, dengan apa yang ada di hatinya, lamaka tuhu, niscaya mereka akan membenci akan dia, wasaffahu aqlahu, dan mereka akan menganggap bodoh akan akalnya. Itu. Jikalau bahwa orang yang riya dengan amalnya, dia tunjukin tuh amalnya. Ya. Dia tunjukin tuh ilmunya, ya. Dia tunjukin ilmunya, dia tunjukin amalnya. Lalu dia beritakan kepada orang-orang dengan apa yang ada di hatinya. Ditunjukin. Kira-kira gimana tuh orang? Benci apa enggak? Lama katuhu. Mereka benci. Jadi rupanya orang yang riya, maksud tujuannya supaya dipuja dan dipuji, enggak taunya orang-orang pada benci. Sama orang yang sombong. Orang yang sombong tujuannya supaya dieluh-eluhkan, dipaling hebatin. Tapi sesungguhnya orang pada benci. Jadi jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.